Ya namamu Maria, Bunda yang kucinta, merdu menawan hati segala anakmu, patutlah nama itu hidup di batinku dan nanti ku ucapkan di saat ajalku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kita diberi seorang ibu, yaitu Bunda Maria, yang diberikan oleh Kristus kepada kita, kepada gereja. Diberikan waktu Yesus disalib, dan di bawah salib itu menyerahkan Bunda Maria kepada Yohanes. Dan Yohanes diserahkan oleh Yesus kepada Bunda Maria. Demikian juga diserahkan kepada kita gereja. Kita mohon pengantaraannya. Pertama-tama supaya kita punya iman seperti Bunda Maria. Kita mohon pengantaraannya supaya kita dihantar semakin dekat dengan putranya Yesus Kristus. Bunda Maria mengumpulkan kita di tengah-tengah keluarga, mengumpulkan kita di komunitas-komunitas membiara, dan mengumpulkan umat untuk merenungkan keselamatan yang diberikan oleh Tuhan melalui Yesus. Oleh karena itu, marilah kita bersama mohon pengantaran Bunda Maria. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yusuf, sekarang dan selama-lamanya. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Putri Allah Bapa, salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Bunda Allah Putra, salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam mempelai Allah Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat
Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus dan Maria dan Santo Yusuf. Sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa kami. Selamatkanlah kami dari api neraka dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa sedih yang pertama, Yesus berdoa dalam sakarat maut kepada Bapa di Taman Getsemani. Ya Bapakku, jikalau Engkau berkenan, ambillah cawan ini dari hadapanku, tetapi janganlah menurut kehendakku, melainkan kehendak-Mu yang terjadi. Doa Yesus tadi di Taman Getsemani jelas menunjukkan bahwa Ia mendahulukan kehendak Allah Bapa dibandingkan dengan kehendak-Nya sendiri. Hal ini mengingatkan kita agar kita juga berani menjadi instrumen Allah Bapa, agar planet kita menjadi apa yang Dia inginkan ketika Ia menciptakannya, dan agar bumi memenuhi rencananya, yaitu perdamaian, keindahan, dan keutuhan. Seluruh ciptaan di alam semesta adalah milik Allah. Bumi ini juga milik Allah. Apakah kita manusia yang diciptakan Allah untuk mengelola dan merawat seluruh isi bumi ini sudah menjalankan tugas kita? Saat ini bumi dan saudari kita ini sedang merintih kesakitan dan dalam bayang-bayang kehancuran, seperti juga Yesus yang merintih. Bumi merintih karena kerusakan yang kita timpakan dan lakukan kepadanya. Udara, tanah, dan air diracuni, berbagai limbah dan polusi. Kita membuang sampah sembarangan. Lautan dan sungai sudah menjadi lautan dan sungai sampah. Planet bumi bahkan sudah menjadi planet plastik karena begitu banyaknya sampah plastik. Meneladan pada Yesus, kita diminta melakukan pertobatan batin yang mendalam, yang terwujud pada pertobatan ekologis. Marilah kita bertobat dengan mengubah cara hidup atau kebiasaan-kebiasaan kita, agar mampu merawat bumi supaya tetap bersih dan indah, seperti misalnya kebiasaan menaruh sampah pada tempatnya, memelihara tanaman, dan juga kebiasaan hemat air serta listrik. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita,
dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, serta Yosef. Sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa kami. Selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahimanmu. Amin. Peristiwa sedih yang kedua, Yesus didera. Mereka memukul kepalanya dengan buluh, dan meludahinya, dan berlutut menyembahnya. Sesudah mengolok-olok dia, mereka menanggalkan jubah ungu yang dipakainya, dan mengenakan lagi pakaiannya kepadanya. Ketika kita mengikuti Santo Paulus yang mengatakan bahwa kepenuhan Allah berkenan diam di dalam dia, dan oleh dialah Allah memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Menjadi jelas bahwa saat ini pun Yesus didera dan merintih kesakitan. Ketika kita menyakiti dan merusak bumi dan segala isinya dengan gaya hidup kita. Kejahatan terhadap alam adalah dosa terhadap diri kita sendiri dan dosa terhadap Allah. Apakah kita sadar bahwa gaya hidup kita menyakiti Allah Sang Pencipta semesta alam? Gaya hidup yang menyakiti bumi dan segala isinya adalah budaya gampang membuang. Sangat sering kita menggunakan piring, gelas, sendok, garpu, dan sedotan plastik. Sekali pakai yang langsung dibuang, menjadi sampah.
kita membuang banyak makanan, padahal membuang makanan sama saja dengan mencurinya dari orang miskin dan kelaparan. Tidak hanya barang, tak jarang kita pun suka membuang atau mengucilkan orang yang tidak kita sukai karena perbedaan suku, agama, pilihan politik, dan perbedaan lainnya. Mari kita bertobat dengan mengusahakan persaudaraan sejati dengan semua orang. Dengan berusaha menghabiskan makanan yang kita ambil dan mau berbagi makanan dengan mereka yang miskin dan kelaparan. Mari kita juga berusaha mengurangi pemakaian barang yang sekali pakai yang biasanya langsung dibuang, seperti kantong plastik dan kemasan-kemasan makanan dan minuman. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, serta Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa kami,
Selamatkanlah kami dari api neraka dan hantarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa sedih yang ketiga, Yesus dimahkotai duri. Mereka menganyam sebuah mahkota dari duri dan menaruh di atas kepalanya. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya. Katanya, "Salam hai Raja orang Yahudi." Yesus dimahkotai duri berarti ia dihina meski seolah-olah dihormati. Tak jarang sikap dan pilihan hidup kita yang seolah menghormati Allah justru menghinanya. Lihatlah, ketika kita memanfaatkan sumber daya alam dalam ketamakan atau keserakahan, kita bukan memuji dan menghormatinya, melainkan memahkotainya dengan duri. Manusia telah dimahkotai dengan akal budi untuk bisa hidup dengan baik bersama seluruh ciptaan di atas bumi. Sayangnya sekarang ini, akal budi yang telah dikembangkan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi justru berkembang salah arah, merusak keutuhan ciptaan. Manusia menjadi sombong dan congkak. Lihatlah saat ini isi bumi dijarah dengan kegiatan penambangan yang tidak bertanggung jawab. Hutan digunduli dan dibakar, sehingga asapnya menyebabkan banyak orang sakit. Kawasan hutan dan alam yang berguna untuk sumber makanan, obat, dan berbagai manfaat dirusak, dan binatang-binatang pun kehilangan tempat tinggal. Bumi pun makin panas dan iklim berubah. Itulah akibat dari cara berpikir ekonomis jangka pendek yang keliru. Itulah mahkota duri yang dikenakan pada Yesus saat ini. Mari kita bertobat dengan mengubah cara berpikir kita yang lebih suka akan keuntungan diri yang sesaat. Mari kita berusaha mewujudkannya. Mari kita berusaha mewujudkannya dengan sungguh, menjaga kelestarian hutan dan alam dengan gunung gemunung, lembah dan sungai-sungainya. Mari kita pelihara juga tanaman-tanaman yang ada di sekitar kita dan tidak semena-mena pada binatang-binatang yang ada. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu.
Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yusuf, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa sedih keempat, Yesus memanggul salibnya. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, yang dalam bahasa Ibrani disebut Golgota. Sampai saat ini Yesus masih memanggul salib kita, memanggul dosa manusia, karena manusia tidak peduli pada alam dan sesama. Manusia terus saja egois, serakah, hanya berpikir untuk mencari apa yang menguntungkan dan menyenangkan dirinya sendiri saja. Sangatlah jarang orang mau sungguh merawat bumi dan segala isinya agar tetap bersih, indah, dan baik, serta dapat menunjang kehidupan anak-anak dan generasi yang akan datang. Ada tiga antroposentrisme modern yang disebut Paus Franciscus yang menjadi sumber keserakahan baru. Hal itu bisa kita refleksikan sebagai tiga hal yang membuat Yesus sungguh terbebani dan membuatnya jatuh tiga kali. Yang pertama adalah relativisme praktis, yaitu suatu sikap dan cara pandang yang menganggap bahwa segala sesuatu yang tidak langsung melayani kepentingannya sendiri itu tidak penting. Yang kedua adalah melihat pekerjaan semata-mata untuk mendapatkan keuntungan ekonomi, bukan untuk pengembangan diri dan pemeliharaan bumi. Yang ketiga adalah teknologi biologis, misalnya rekayasa genetika, yang tidak memperhatikan etika kehidupan dan melulu untuk kepentingan sekelompok orang. Marilah kita bertanya pada diri, sampai kapan kita berkubang dalam egoisme dan keserakahan kita dengan mengorbankan alam serta sesama.
Mari kita mohon rahmat kerendahan hati, agar kita mampu bertobat dari kecongkaan dan ketamakan kita, tidak mencari keuntungan diri dengan mengorbankan sesama dan alam. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, serta Yusuf, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan rahiman-Mu. Amin. Peristiwa sedih yang kelima, Yesus wafat di salib. Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan jiwaku." Sesudah berkata demikian, Ia menyerahkan nyawanya. Kematian Yesus mengingatkan kita akan kematian banyak orang miskin dan bayi-bayi
juga matinya banyak spesies dan hancurnya keanekaragaman hayati sebagai akibat langsung dari rusaknya alam. Hasil dari dosa ketamakan manusia, dosa ekologis yang paling kentara. Egoisme membuat masing-masing lebih mementingkan diri sendiri, sehingga membunuh yang lemah. Ada banyak manusia serakah yang egois, tidak bisa mendengar jeritan ibu bumi yang rusak dan jeritan sesama yang miskin. Dengan kematiannya Yesus, dengan kematiannya itu, kita bukan hanya ditebus, tetapi juga diingatkan tentang makna kematian dan hidup kita, tentang kesaling ketergantungan kita, dan juga tentang suatu masa depan untuk dibagi bersama. Pilihan gaya hidup kita akan menentukan masa depan planet bumi, dan pertobatan ekologis adalah syaratnya. Dalam cakrawala itu kita diajak untuk meyakini bahwa tidak ada yang sia-sia kalau kita berbuat baik. Meski tampak kecil dan sederhana, satu dua tindakan nyata kepedulian pada sesama serta aktif menjaga kelestarian lingkungan, keasrian lingkungan pasti akan berdampak lain dan luas. Mari kita mohon ampun pada Allah Bapa atas dosa-dosa ekologis kita. Selama ini kita kurang merasakan derita kematian saudara-saudari yang lemah dan terlantar, serta kurang peduli atas hancurnya keanekaragaman hayati di bumi kita ini, khususnya di Indonesia ini. Kita mohon rahmat Tuhan dengan bantuan Bunda Maria agar bisa mewujudkan pertobatan ekologis dalam hidup sehari-hari. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita,
dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, serta Yosef. Sekarang dan selama-lamanya. Amin. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa kami. Selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Marilah kita berdoa sebagai orang Kristen dalam kesatuan kita dengan ciptaan Tuhan. Allah Bapa, bersama dengan semua makhluk, kami memuji-Mu. Mereka berasal dari tangan-Mu yang maha kuasa. Mereka semua milik-Mu, penuh dengan kehadiran dan cinta-Mu yang amat lembut. Terpujilah Engkau, ya Yesus, Putra Allah. Melalui Engkau semua diciptakan, Engkau dibentuk dalam rahim Maria Ibumu. Engkau menjadi bagian dari seluruh bumi, dan Engkau memandang dunia ini dengan mata manusiamu, dan hari ini Engkau hidup dalam setiap makhluk, dalam kemuliaan kebangkitan-Mu. Terpujilah Engkau, ya Roh Kudus, dengan sinar cahayamu, Engkau membimbing dunia ini menuju cinta Allah Bapa, dan menemani seluruh ciptaan ketika mengeluh dan mengesah dalam kedukaan. Engkau juga hadir di hati kami, membimbing kami untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Terpujilah Engkau, ya Allah Tritunggal, kesatuan cinta abadi yang mengagumkan. Ajarlah kami untuk merenungkan dan mencecapimu dalam keindahan alam raya, karena setiap hal di dunia ini menyebutmu. Bangkitkanlah rasa kagum dan syukur kami atas setiap makhluk ciptaan-Mu. Berilah kami rahmat untuk merasakan kesatuan mendalam dengan setiap hal yang ada di muka bumi ini. Allah pengasih, tunjukkanlah kepada kami tempat kami di dunia ini sebagai saluran kasih-Mu bagi seluruh makhluk di muka bumi, karena tak satu pun terlupakan di mata-Mu. Terangilah mereka yang mempunyai kuasa dan harta, agar mereka terhindar dari dosa ketidakpedulian, agar mereka dapat memperjuangkan kebaikan bersama, mendukung yang lemah, memperhatikan bumi, tempat tinggal kami ini. Mereka yang miskin dan juga bumi ini menangis. Karena itu, ya Tuhanku, rengkuhlah kami dengan kekuatan dan cahaya-Mu. Tolonglah kami untuk melindungi seluruh hidup, agar mampu mempersiapkan masa depan yang lebih baik demi datangnya kerajaan-Mu yang penuh keadilan, damai, cinta, dan keindahan. Terpujilah Engkau, ya Allah. Amin. Mengasihi Maria kerinduanku, menjadi abdinya cinta hidup.
surgawi, sambut baktiku. Kini ku haturkan doa padamu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Bapak Ibu, para saudara-saudari sekalian, para biarawan-biarawati, imam, dan anak-anak terkasih diberkati Allah Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.